dapat rezeki dengan ilmu kita, dapat rezeki dengan ilmu yang karuk. Buat kita boleh hasil dia hari-hari ni dengan kita kenakan orang lain, dengan kita pakai ilmu yang mensyirikkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ni banyak berlaku dalam masyarakat kita dengan sebab kata pucuk daripada kita hasad deki kat orang lain. Kita deki, kita benci kat orang lain, buat kita ni cari cara-cara, cari macam-macam ilmu untuk kenakan orang lain. Kalau kita dok menego, demo menego supaya sama kita, kita deki ke demo tu. Kita hasad deki ke demo tu, benda ni ada dalam tiap-tiap perenego eh. Ada ilmu kita hok berlaku dalam kalengi ke dalam cek. Ada ilmu kita hok berlaku dalam kalengi orang jual nak. Ada ilmu kita, ilmu karuk ni berlaku dalam rumah tangga. Buat we demo cerah, buat we demo pisah, buat we demo baloh. Ada dalam kalangnya kedai nasi. Kita buka kedai nasi, ada orang lain mahu berlawan dengan kita, maka kita pakai ilmu kita, ilmu karuk tu, pergi katuk kedai demo, buat we demo jatuh sakit, buat we demo pecah belah dalam keluarga. Dia kata buat we demo ni sampai kepada kematian. Benda ni adalah dosa besar yang Allah Ta'ala tidak ampunkan dosa dia, iaitu dosa syirik. Apabila kita berlaku syirik, maka fahala kita habis. Bukan sekadar kita fahala kita habis, tetapi agama kita pun habis juga. Masuk kata kita ni Islam di dunia, tetapi di akhirat kita kufur di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah seorang Islam kena ada beriman, kena ada berilmu, kena ada beramal, maka tiga-tiga ni tak ada dikalangi orang yang mensyirik, orang yang main ilmu kita, orang yang main ilmu karuk. Orang Melayu kita suka kepada jatuh-menjatuh, suka kepada deki-mendeki, suka kepada khianat-mengkhianati orang lain. Apabila demo sama dengan kita, kita cari jalan untuk menjatuhkan demo. Apabila demo nak tewas nego dengan kita, kita cari jalan hancurkan nego eh demo tu. Itu perangai Melayu yang tak habis sejak daripada dulu sampai ke sekarang ni. Kita sanggupkan khianat orang lain, sanggupkan buat orang lain jatuh sakit, buat orang lain ni sampai kepada mati, buat orang lain ni pecah belah rumah tangga, buat masyarakat pecah belah dengan sebab pakai ilmu sihir, pakai ilmu syirik, pakai ilmu yang Allah Ta'ala marah. Hingga kata sanggup ambil ilmu ni daripada orang yang bukan Islam. Mik daripada tempat-tempat mana hok bukan Islam. Mik daripada orang kafir. Patu mik ilmu kafir itulah mai kena sesama Islam kita. Tanya kata kita bodoh ke cerdik? Allah Taala Maha Pengampun. Ampunkan segala dosa kita, tetapi ada satu dosa yang Allah Taala tak ampun, iaitu dosa daripada syirik. Dan Allah Ta'ala akan mengharakan orang yang berlaku syirik, orang yang main dengan ilmu hitam, orang yang main dengan ilmu sihir ni, dengan kata mereka tak akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demo nak menego, demo nak buka kedai nasi, demo nak buka kedai locek, demo nak jual nak, pakat-pakat jual. Jangan duk deki, jangan duk beci lagi mari. Jangan kira kata kita buka, demo tak boleh buka. Sebab itu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh tinggal roh kita duk hancurkan nego eh orang lain. Boleh tinggal kita duk hancurkan rumah tangga orang lain. Dia kata kita sanggup jadi orang yang syirik, orang yang kufur dengan Tuhan, orang yang tak ada pahala di hari akhirat, orang yang sanggup masuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala.